ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين المسلمات، حاضرين الحاضرات رحمكم الله، تمام sekali alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala masih memberikan subsidi umur kepada saya, kepada maklum sekalian. Sama-sama kita hadir menghirup lagi nikmat iman, menghirup lagi nikmat Islam. Dan Allah Ta'ala masih berikan kesempatan masa untuk kita bertemu di dalam taman, dari mana taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan doa saya, doa tuan-tuan sekalian, doa puan-puan sekalian, agar nikmat yang sebegini rupa Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, sehingga mana kita balik bertemu dengan Allah taala kelak insya Allah. Malam ini kita tangguh syak pengajian kitab Penawar Bagi Hati itu, kita nak minta bercakap tentang Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini kita sambut tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kita sambut tuan-tuan. Tahun lepas tak Allah nak dan sambut pasal kita dalam perintah kawalan pergerakan duk lawan dengan COVID ni, COVID-19. Tahun ni ada lah sedikit kesempatan boleh sambut, tapi tak boleh sambut macam tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu kita sambut hebat dan tuan-tuan. Pintu ni kita hanya cuti pada hari ini sebab sempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj. Sambut ni jangan nak cerita lah, tak sambut ni tuan-tuan hebat, berlawan. Surau ni berlawan dengan surau tu, surau tu berlawan dengan surau sana. Ustaz-ustaz ni ceramah dia tak ada sebanyak. Ada ustaz ceramah surau merah, bayar lah, tak tahu apa-apa bayar. Dia lupa nak sembahyang, sampai lewat terlupa nak sembahyang. Punya nak ceramah surah mi'raj ni ustaz pun pulun ni tuan-tuan, bangau surah-surah dia ceramah ni. Yang pagi di jabatan kerajaan, pagi di sekolah-sekolah, dulu dia ceramah di sekolah, mentah, sekolah, menengah, universiti, pejabat-pejabat kerajaan. Semua berkata sambut Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan.
Bab sambuk ni kita tak tinjalah yang kata umat Melayu sedari. Bab sambuk ni hebat. Tetapi pengisian terhadap fahaman kita kepada Isra dan Mi'raj tu sejauh mana yang kita dapat faham? Yang ni yang kita nak kupas pada minggu tu. Sambut Isra Mi'raj, last sekali kalimah Allah boleh digunakan oleh orang Kristian. Tunggu nak masuk. Cari orang nak masuk, tunggu sah. Ini kita tunggu yang kepada orang dulu, kita sentuh tak boleh, kita masuk pula. Bila cerita tentang Isra dan Mi'raj, surah 0-20-20 malam Isra Mi'raj tu ramai. Malam ceramah. Esok kembali kepada jadual biasa surah. Yang tak semayang, duk tak semayang kontulah, walaupun duk sambut Isra dan Mi'raj ni, punya nama yang tak semayang, duk tak semayang kontulah. Hak tak pernah main masjid, duk tak pernah main masjid tu lah. Hak duk main masjid dengan surah ni pun, muka yang sama. Dulu ada dosa, ni dia dah setengah sama. Kimanih darah tinggi, COVID. Dia tak? Dulu duduk mengagak daripada tak bini baru ni, harap tak punya rosok. Muka tu lah. Ada 20 orang rumah pindah, tinggal 18. Muka tu lah. Hak duk main kuliah pun, muka tu lah. Hati yang dapat kata muka putus sikit lah. Nak amal sikit pun dah Ramadan, tak ada mak. Dia nak balong. Dekat 20 malam yang balong pun. Bukan penuh pun dekat 20. 10 lagi duduk kan duduk sanggup terapan. Dua bukit teluk buat bahulu. Ha? Jadi ke mana sebenarnya Isra dan Mi'raj ni tuan? Ke mana? Sebab tu Nabi SAW. Ni saya nak kupas sikit malam ni. Kesinilah kita berdirah. Mesti saya tengok ayam merah kat luar pun. Dia percaya lah. Tazah saya lalu tengok ayam merah pun. Tuan yang dulu je tu. Tuan-tuan pun ketukar kerajaan tiga kali. Tukar dah yang aku buat orang lain tak boleh tuan-tuan. Saya keluar je yang dia. Kalau tukar orang lain dia tu akidah lah. Tu orang dia tu dah kena saya kecil macam. Tahu dah yang sirah tu yang dulu je. Tuan-tuan tukar lah, bubuk lah yang lain tu. Lambak lagi kopi janda, kopi jantan tu ada tu. Bukan tak boleh. Maklum malam ni kita nak ulas sikit lah. Kalau saya nak ambil sikit 2-3 pengajaran. Lepas tu kita kupas. Lepas tu kita balik. Sebab saya pun tak mahu ceramah lama. Tau dia tak ada. Tak ada ceramah lama pun ceramah. Tau dia tak ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita dengar selalulah surah Al-Isra. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dalam Al-Quran ni dia ada dua surah kalau tuan-tuan pasang. Yang surah ni berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kalau kita tengok daripada sudut perkataan ataupun dia punya Isra Mi'raj, dia ada dua. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Yang tu kena tuan-tuan kena tahu beza tu. Di sini dia ada dua perjalanan. Yang pertama perjalanan Isra, yang kedua perjalanan Mi'raj. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada dua surah. Yang pertama yang nak cerita tentang peristiwa Isra, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Isra. Tentang Mi'raj, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij. Dia ada dua surah. Oh, baru faham malam ni Ustaz. Dia dah. Ha, Ustaz ni main ceramah lama dah tuan-tuan. Lepas pun puas kempit tuan-tuan memang dengar betul dengar. Ustaz tu cerita Nabi naik ke langit tuan-tuan dengar. Hadir cerita turun tuan-tuan tak dengar. Balik rumah bini tanya ustaz cerita apa? Nabi naik ke langit tu tak tahu tak turun-turun pun dia kata. Balik turun-turun dan ustaz tu cerita tentang turun hal dengar. Malam ni saya tak nak cerita naik ke langit. Mau cerita naik ke langit ke tuan-tuan. Rapat malam raya pun habis sama. Orang tua-tua dulu, zaman dulu ni, bila masuk bulan Rejab, mereka buka kitab cerita buat Isra Mi'raj sebulan. Lah tak, main ceramah sejam-sejam suku balik. Dia tak? Tu tak kira ustaz dekat mohon ni.
Jam subuh mohon setengah jam, tinggal 45 minit. Kalau tak tu kunci 15 minit, tinggal setengah jam. Tu tak kira tuan-tuan dia bangun duduk, you win. Dia ada dua. Yang pada ni kita nak cerita Isra' dulu. Mi'raj tak ada. Isra' tu lah daripada mana ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu mana? Cuma tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala mula ayat tu, Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, memperjalankan hamba-Nya Muhammad tu hamba-Nya. Allah Ta'ala letak dulu ayat mula, Allah Ta'ala mensucikan diri dia. Sebab apa dia? Sebab nak cerita benda ni bukan benda yang ringan. Nak cerita benda ni bukan benda yang kecil. Nak cerita ni bukan benda yang mudah, benda yang berat, benda yang susah, benda yang besar. Sebab Allah Ta'ala letak, Subhanallah, maha suci Allah. Apa yang apa nak kaitkan tentang Allah dalam peristiwa ni yang bercanggah dengan akidah, Allah Ta'ala berlepas dari dirinya. Maha suci aku daripada segala fitnah yang ada pada fitnah. Ini Allah Ta'ala buat. Maha suci Allah. Asra bi'abdi, memperjalankan hamba-Nya. Dalam ayat ni tuan-tuan, ulama kata Allah Ta'ala mengaku secara terang-terangan hamba-Nya itu Nabi Muhammad. Yang lain daripada itu, Allah Ta'ala belum mengaku sebagai hamba-Nya. Sebab di Imam Ghazali kata ramai kita mengaku tetapi belum diakui. Mengaku hamba Allah tapi Allah Ta'ala belum akui kita ni hamba-Nya. Betul ya tak? Lambat lepas orang kata ni hamba siapa? Hamba Allah. Ni kita ni hamba siapa maklum? Hamba Allah. Kita ni hamba siapa maklum? Hamba Allah. Mariah pun tinggal. Hamba tu korak main kot. Ni mula ni. Penceramah tak nak tahu dia. Dia sahabat kita lah. Tuan-tuan. Minta orang tanya. Kita minta orang lah. Orang duk bawa kereta ni tu dah hak ada lesen atau tak ada lesen nak mana cakap? Ha? Jawab kan? Ada lesen atau tak ada lesen nak mana cakap? Tak ada lesen. Ha? Ada lesen dia tak apa nak berani dia begitu lah. Tak ada lesen ni Allah. Mata liang. Polis duk tahu dulu ni. Dia kat benar tau lah. Tak ada lesen ni. Kita ni nak mengaku hamba Allah di metod mana Pak Lu? Dengan semayang penyegar, dengan mengaji mana, dengan nak baca Quran mana, nak metod mana? Tak malu kan nak mengaku hamba Allah ni? Tak malu kan? Allah Ta'ala semua sujud dekat dia sehari 5 kali tuan-tuan. Bukan dia semua sujud memanjang. Hang celek-celek beli mata, mata pun duk berat, tangan kaki pun tak berat. Aku minta dua orang ni. Tu pun haram tak buat. Bukan boleh, hang nak sebut malam ni. Tak nak minta pun surah merah ni. Kita kata aku dalam surah ni juga lah kat rumah. Dia kata apa kau orang tak naik, cuma tak terasa. Tuan-tuan. Cuba fikir. Nak mengaku apa-apa. Quran haram tak baca. Walaupun dua bari, walaupun tiga bari, Quran tak baca pun sehari. Nak pergi mengaku hamba mengaku mana? Boleh kau tu kan kasihan? Boleh ha? Ada orang kata tak mustahil ni kasihan. Tuan-tuan daripada mula saya ceramah tu kasihan tak ada lembut tak lebih ni. Bukan tuan-tuan pun nak tengah bulan ni. Batu yang mana tak tahan terima pergi balik. Tak ada dengar lah, tak ada hati semua, keluar. Malam ni saya nak kubur, cukup-cukup. Saya nak kubur, cukup-cukup malam ni. Tuan-tuan pada surah merah, tuan-tuan dah suruh ceramah pada surah merah ni. Ha. Kalau tuan-tuan suruh saya ceramah buat COVID-19, tuan-tuan lain lah. Ni pada surah merah. Ni nak kita nak tekan tak apa tu, bukan apa apa yang kasar dan beri sedar. Cuba tuan-tuan kita ni lah, kita nak kata apa ni lah. Tuan-tuan mengaku kita hamba Allah. Saya tuan-tuan, bila duk baca ulama cerita tentang sifat hamba ni,
rasa rasa dengan saya hidup, saya hidup dengan sifat seorang hamba. Yang pertama kita nak kata kita hamba Allah, tak ada sembah banyak lagi. Allah kita kenal ke tak? Kita berlaku hamba. Allah Ta'ala kita kenal ke tak? Yang kita nak kata kita hamba dia ni. Ha? Awak yang buat mumpah nak mati tu? Kita hamba, kita ni nak buat kita. Hamba nak lepas, nak buat dia. Ha? Pak Hamba Mara, Harun. Bin, bin Sulaiman. Oh. Pak Hamba anak tak mana? Abah beranak dekat rumah. Rumah mak, di mana? Pulau Timbul. Tinggal. Nama yang Pulau Timbul, yang lepas dia mengenal. Oh, Hamba ni Pak Hamba yang Pulau Timbul ya? Abah Pulau Timbul ya? Pak Ham ni ada bapa ni balik lima. Dia nak nama bapa. Nama tiga. Oh. Pak Ham nikah nama Ham. Betul eh? Betul eh? Pak dia nikah nama dia. Dia nikah nama dia. Nama dia. Waktu tu Pak Ham nama apa? Masa tu Pak dia nama 27. Dia nikah nama mak. Mak 17. Pak nama lagi 10 tahun. Oh. Pak Ham ni suka makan apa? Pak Ham. Ha? Pak Ham suka makan apa? Buat dengan jeruk maman nombor satu kan. Oh. Lagi hobi buat apa dia? Sebab pokok. Buat mati mak Allah. Dia meninggal mak 68. Sekir apa? Dia boleh cerita semua. Sebab apa dia? Dia tak apa dia. Bila orang tanya, hangat nak siapa dia nak habak saya anak Harun bin Sulaiman. Ya nak bersewa. Sebab dia kenal Harun bin Sulaiman ni. Itu sih. Pak dia pakai sependa ke tak? Ha? Betul tak tu? Pakai teluk tangga, lubang ada lima, kencing ada dua. Dia biasa tak apa? Ha? Sebab apa dia? Dia betul anak pak dia. Dia boleh cerita pak dia tak ada tak mana. Dia boleh cerita semua. Pak dia ni paling huduh apa dia? Dia boleh cerita semua. Sebab dia kena apa dia? Lah, kita nak ngaku hamba Allah. Kalau orang tanya kita pasal Allah, maklum. Kalau orang tanya kita pasal Allah, maklum. Kita boleh jawab ke tak? Tak payah nak cerita banyak. Orang tanya Allah ada berapa nama? 99. Fih. Fih. Tak fih. Dagang, dagang. Eh, dia kata pasal Pak Fih tu pula, Ustaz. Tu yang 99 nama Allah Asma'ul Husna. Kita tanya nama Allah ada berapa, bukan nama Allah yang bagi hantar ada berapa. Boleh beda tak soalan tu? Soalan tadi tanya nama Allah ada berapa, bukan nama Allah yang wajib kita ketahui ada berapa. Kalau nama Allah yang wajib kita ketahui berapa dah 99. Bila tanya nama Allah ada berapa, hampir jawab 99. Betul ke tak? Keseluruhan nama Allah ada bapa ibu. Ha, tak tahu. Tu ya baru tanya satu soalan. Dah tergagal dah nak cerita tentang Allah. Patut nak lagu kita hamba Allah. Mai ku mana? Boleh tak tu mana? Ha. Ni bawa mana kau ni mak? Tuan-tuan yang pergi malam mana ni? Saya nak taruh dulu-dulu. Bulan depan saya nak malam, tak apa lah. Nak taruh cukup-cukup nanti. Boleh tak? Boleh. Ha, saya nak taruh cukup-cukup. Punya apa saya? Bulan depan saya nak main tak main. Tak tahu. Sepadan Thailand buat saya minta kat sana. Nampak lepas tanya anak hamba sama hamba Allah. Eh, maklum kalau kita mati umur ni lah. Kalau kita... Saya tarik balik. Bukan kita mati. Kalau tuan-tuan mati dah je lah. Saya tarik balik. Maklum pula Allah. Kata-kata tu mengenang di kenal tu ya. Kalau cenah ni tuan-tuan mati umur 45, umur 53, malaikat tanya dulu hidup-hidup habis umur pergi mana? Ha, kalau malaikat tanya hang ni mati umur 54, aku nak tanya masa yang Allah Ta'ala bagi kat hang ni hang guna untuk Allah. Belum Allah Ta'ala tanya di mana mahsyar. Belum Allah Ta'ala tanya di akhirat. Malaikat tanya lah kubur dulu. Eh dia kata, Imam tak cerita apa soalan tu.
manggil ke kota, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Hak tu soalan yang antau, yang tak tahu. Tu soalan yang antau, soalan yang tak tahu. Tu yang dia tulis, dia tidak ada kat kenggapan. Dia kata saya beli siap dah kenggapan, dan buku tapi tulis lah kau dah. Saya buat siap dah kat benda tu, kenapa berbuih buku kenggapan ni, hak bucu ni pun kan ada. Awak kok aku tulis semua lah soalan dan jawapan. Mau dekat tanya senang nak jawab. Mak dekat bukan tanya. Man Rabbuka. Dia pun buka. Allah Rabbi. Dapat. 14 tahun lepas tu baru berhenti. Hak dia wasiat kat menantu tu. Menantu pun tak ingat lah. Mungkin soalan tu lepas hujung pergi. Ikat-ikat. Sampai lepas hujung pergi. Dia lepas kata orang punya putih. Dia lepas pulih. Bibi tanah malaikat pun matanya, Man Rabbuka! Dia pun kukuk, Made in China! Kalau tiba tu, dia nak mahu hidup sama lah. Dan kalau malaikat matanya, umur yang Allah bagi dekat Ham, Ham habis ke mana? Sampai Allah pun Ham tak kena. Nak jawab apa, makhluk? Nak jawab apa, makhluk? Ha? Allah Ta'ala bagi kat kita 60 tahun hidup. Sebab tu dia kata solat Allah kajian. Saya alhamdulillah dah umur lah 63, apa penyakit pun tak ada. Hebat lah. Kalau Allah pun tak kena. Ha? Khairukum man tala amruhu wa hasuna 'amalu. Nabi kata, sebaik-baik orang di kalangan kamu ni antara sifat yang Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka pada dia. Umur panjang, panjang baik. Bukan dekat umur panjang. Ni nak cerita ni. Kan Nabi kata dalam hadis Abu Hasan Sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmidhi, Nabi SAW bersabda, La tasulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna. Di akhirat kena sebelum tapak kaki kita melangkah sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Kuat seru. Sebelum nak langkah sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Soalan yang Allah Taala tanya kita semua dekat tanya, umur hampa ni tu kena nak jawab apa? 65 tahun hang hidup aku pun tak kena. Tu dapat lupa orang tanya hamba siapa? Hamba Allah. Cek! Apa maklum? Maklum? Boleh hamba dah ke ustaz-ustaz? Bahaya dengan nipah boleh tukar lah. Kami hamil ngaji ni tak ada apa. Ada darah dah sampai. Darah haid. Tak ada. Hati dia darah tinggi. Ustaz tu kilat kita tu pernah balik kata ustaz cerita bab tauhid dah pula ustaz tu yang ulama usul diletak awal di ma'rifatullah awal-awal kita nak berurusan agama ma'rifatullah kena kenal Allah dulu. Ha. Ni hang kena makhluk lebih daripada khalik. Lama Allah tanya sama Allah tuan-tuan. Mulai daripada malam ni maklum, mulai daripada malam ni maklum, maklum kena fikir nak nak mengaku hamba Allah tu sesuai tak dengan kelaku tingkah laku kita. Tu baru tak ada bab kena Allah ke dah? Nak sebut apa? Maklum kena maklum lebih dah kena Allah. Maklum kena maklum lebih dah kena Allah. Ha? Sampai tahu mak dalam ni lebih dah Allah. Lagu mana kita nak mengaku hamba Allah? Kena muhasabah balik diri kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah. Yang kedua tu kita cuba cek tengok kita nak mengaku kita hamba Allah, perintah Allah kita buat ke kita langgar. Ni yang kata ni yang tok khatib tu wasiat tiap minggu tu khutbah tu. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala arahannya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau wasiat ittaqullah itu Imam Tirmidzi Abu Hatim dah sebut, tak sah Jumaat minggu tu. Tiap-tiap minggu dia urusan buat benda yang Allah Ta'ala suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Keluar daripada masjid terbalik kuat benda yang Allah Ta'ala larang turun buat, benda yang Allah Ta'ala suruh turun tinggal terbalik kuat. Ha, kok mana? Kok mana?
sikit tu. Angguk semua. Tak nak hina. Tuan-tuan, kita kena buat benda yang Allah suruh. Tuan-tuan, kita kena tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Dalam masjid tu mungkin anak tak senang dia sama-sama ini. Dia bukan kumpulan Allah masuk ni. Dia saya cerita ni masjid di era Perabi. Jadi tak tuan-tuan, kau dalam masyarakat kita dalam masjid pun kering habis. Kandang nak dia berkata dia kira. Hak ni kira kawan tu, kawan ni terhadap, kawan ni kawan ni sepak, kawan ni jadi ke tak? Tu tak ada pasien setiap minggu tu. Hang buat tak benda yang hang cakap tu? Muka dia tak bersetuju, tak setuju kita orang ni. Tak setuju kita orang ni. Dia bukan kena. Yang sirat tu dah cakap. Cakup sirat tu pasal rubah yang kek, apa, yang suam. Maknanya dia buat muka dengan kaki tu sikit. Ni tak kena. Benda Allah tak nak suruh buat, tak hanya. Tak banyak benda Allah tak nak suruh kita buat. Tak banyak. Apa dia yang Allah tak nak suruh kita buat? Benda yang dia suka. Itu apa? Benda yang dia suka tinggal. Yang dia tak suka tinggal. Pasal bila hang ikut arahan aku. Bila hang ikut arahan aku. Bila hang ikut apa yang aku suruh buat. Aku nak bagikan jalan pahala pada hang. Ha? Tu berlama apa? Bila Allah Ta'ala perjalankan hamba dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, Allah Ta'ala perjalankan juga dari mana tuan-tuan? Laila minal masjidil haram, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itulah yang dinamakan Isra. Isra itu daripada mana? Masjid haram, masjid aqsa. Daripada Mekah pergi ke Palestin. Dua masjid tu, perjalanan tu dinamakan perjalanan Isra. Yang Nabi nampak macam-macam tu maklum, waktu tu lah Nabi nampak macam-macam tu. Hari kita nak bersumpah tu pula sikit. Ya, Nabi nampak macam-macam tu. Apa dia yang Nabi nampak tu? Yang Nabi nampak, yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi macam-macam tu, apa dia maksudnya? Allah nak apa apa dia? Inilah perangai umat-umat hab akhir zaman Muhammad ni. Yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tu, Allah nak apa dekat Nabi? Allah Ta'ala nak cerita dekat Nabi. Allah nak beritahu dekat Nabi. Inilah perangai umat-umat hab di akhir zaman. Ni, nak tengok. Perangai tu tak ada dekat Nabi. Perangai itu tak ada dekat Nabi. Tak ada. Allah Ta'ala beritahu ni perangai yang akan ada pada umat-umat hak ni. Tengok. Apatah lagi umat-umat yang berada di akhir zaman. Ni perangai itu. Oh, itu kena faham dulu. Apa dia perangai yang akan ada dekat umat akhir zaman ni? Nah, Nabi tengok. Ada satu kumpulan manusia dihidangkan di hadapan mereka dengan dua jenis daging. Satu daging yang sedap-sedap, satu daging yang penuh dengan tanah dan benda-benda yang busuk. Bisa dengar tak lo? Sampai lo, kau baik-baik lo, bayaran. Lagu tak pernah dengar salah surat merah tu. Tak boleh dengar nama dah tak tahu belum ni. Duk dengar nama dah. Minta maaf cakap lah, minta maaf cakap lah. Tuan-tuan pergi kedai makan, tuan-tuan pergi tengok syekh tak duk masak tu. Dia syekh masak ni. Dia nak masak, dia tengok makanan apa dia nak masak. Style dan cara dia nak masak. Tuan-tuan pergi order dekat dia, tuan dia. Tuan-tuan dia nak keperung, habis keluar pecah, payuk, dah lah. Dia semua yang dia masak tu dia. Sebab apa dia tak kasar, dia tengok syekh ni semua. Tuan-tuan pergi pula kedai, dia cakap kutiak, dengan kutiak kurang, tak telur tu. Tentang macam mana? Jangan berkata telur tu. Saya tanya tukang tu, ni telur mana tu? Dia kata dua-dua. Telur kat tu, tukang nak kata pun tu. Telur ayah nak kata tu, dia kata.
Maklum, maklum macam memang kacau kerja tak maklum? Tak bisa, jitra nak kacau kerja. Tidak? Ada. Tentang pergi tengok orang duk masak kacau kerja depan dia kata anak teraman. Dia merasa elok kan kacau? Tak maklum? Ada dia masak kacau kerja. Tak 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 tak. Kita kata tujuh nak makan lagu mana papi. Dia tengok juga. Tuan-tuan Manami duk makan tom yam. Manami kita makan cabut dia. Manami tukang masak cabut dia main nak dua tuan-tuan. Selalu duk dengar mi rebui. Selalu duk dengar apa nama mi haila. Dia tak? Ini Manami cabut dia punya tukang masak kan? Saya mudah. Tuan-tuan tak ada dengar. Tuan-tuan tak ada dengar. Senang. Orang kata ustaz cakap dia lembut sikit tak boleh. Nak lembut tak lama nak hadut depan saya ni bukan baru Islam 4 hari. Negara Islam 40 tahun lah. Allah tak kena. Dah suruh cakap tak orang. Maklum, maklum. Balik kenal Allah. Balik kenal Allah. Hak tu kena kita orang ucap bila dah tengah tak boleh lah. Kita cerita kat Cina tu, you kenal-kenal Tuhan Allah. Jangan nak cerita sifat 20 ikut dia tu. Ni dia masuk Islam 12:30. 12:45 tu dia buka kitab sifat 20. Tuhan tu ada lawan tak ada. Cina tu kata you cakap dia ada kata tak ada. Kata. Kena berdamping dengan guru tersebut. Kena berdamping.
terdamping dengan guru tersebut. Nabi Muhammad terdamping dengan Jibril. Dalam perjalanan itu Nabi tanya, Nabi tengok, Nabi tanya Jibril. Ni apa Jibril? Dalam hidup kita ni tak kena ada guru yang kita nak rujuk apa masalah dalam hidup ni. Kita nak balik bertemu dengan Allah. Kalau tak ada orang yang kait kita, orang yang kita nak kata apa? Yang membimbing kita, takkan selamat kita balik. Laula rabbi ma araftu rabbi, yang kata kata. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita kena ada guide. Nak pergi rumah adik ipak ni dah. No, dia punya sewa dekat Rawang tu. Rawang tu belum, kita paling jauh hutan kampung. Tiba-tiba adik kita kata mainlah rumah, jalan sini nak pergi Rawang tu. Nak pergi Rawang. Weh, nak pergi Rawang tuan-tuan. Bini kata abang kita pindek bah, tak wani kubi-kubi tu. Haa, kita tak nak jalan jauh. Hantar dia kedai komen. Hang tengok tak tahu nak pergi Rawang. Minggu duduk saya tak bawah habis. Nama macam tu ni. Nak pergi Rawang. Pergi tukar tayar apa semua. Apa kat dia hampir location kan. Kita nak pergi ke Rawang tuan-tuan. Kita ada lalu. Adik kita hantar kepada kita. Pembimbing kita. Apa dia? Location. Kita pun tekan dia. Dia kata let's go. Pergi. Ha? Pergi. Dan terang. Dan left, dan right, dan left. Tunggu sampai payah pahlawan. Tak pergi Rawang. Harap sungguh ni kok mana pula. Tentu sampai payah pahlawan. Lepas tu kita pula pergi duduk baca ada punya sembok tu. Hak ni duduk habak tak payah baca sembok. Hak ni pun dah ada meh. Sembok pun kita baca. Orang pun kita tanya. Selamat tak sampai di Rawang? Tu nak pergi Rawang, Pak Long. Kedah nak pergi Selangor. Jitak nak pergi Rawang. Ni kita bukan nak pergi dekat, Pak Long. Balik tu tak main dah. Pergi tu tak balik dah. Hak tu yang kata tu, pergi tu, pergi tu tak kembali dah. Sampai bila-bila? Dia tanya pula, sampai bila? Tak sampai bila-bila. Dia kata, tahulah sampai bila-bila tu bila. Hampir tak balik dah bodoh. Bodoh ya kan? Kita nak pergi, tak balik mana perlu. Adakah kita boleh selamat perjalanan kita kalau tidak ada orang yang alim, orang yang alim yang bimbing kita? Nabi Muhammad itu insan kamil yang sempurna. Tu pun Allah Ta'ala hantar Jibril, duduk dengan Jibril. Jalan balik main dekat aku, main jumpa dengan aku sat. Tu buat Jibril ni apa dia, Jibril ni apa dia, Jibril ni apa dia. Nabi tanya dekat malaikat Jibril, wahai Jibril, ni apa ni? Satu buah yang dihidangkan kepada mereka. Dua pilih lagi, yang lazat dan yang buruk, yang kecil. Tapi dia makan yang daging busuk. Dia tak makan daging yang elok. Siapa ni Jibril? Jibril kata, ya Muhammad, inilah penyakit umatmu. Umat yang macam mana? Penyakit apa? Di kalangan umatmu yang ada isteri yang halal untuk mereka solat-solat di rumah. Untuk mereka nak melepaskan nafsu mereka. Tetapi mereka tetap mencari yang haram untuk mereka bersolat. Jadi tak lah ni. Nabi tengok dulu, tak ada nak panggil tu. Na'udzubillah, amin. Bini di rumah ada lawa, lawa. Tu tak kata maklum-maklum, lawa. Saya pakai tudung, pakai telefon. Mau balik tadi, Allah sayang tau. Maksudnya, lalawa kebuk tuduh. Lalawa kebuk gigi palsu. Nampak sama. Balik-balik dia buka-buka tudung dengan rambut putih. Terak hitam, terak air. Nek cerim kita tengok. Ni mana langsir turun lawa pun ni.
Dia buka-buka ketang kedada dia. Ha. Rap dia bu, dia kopi ambil gelas, cabut gigi atas, buah-buah, rendam atas kepala kaki. Allah. Nak keluar dari mana? Lari mana? Contoh. Bukan aduk ada orang kafir ayat tu dah. Agen tu tak pernah menari. Tapi mana kau tahu lah dari muka dia. Dari lah muka dia apa tu. Tunggu lepas dia ngajak kat jadi surah tu. Tak nak tarik buku tu lah. Tiga hari lepas tu meninggal dia lah apa tu. Ini ada di rumah. Tu dah hang nikah. Hang hinggut dengan tu imam. Hang tak tidur 25% kiri kanan kata sah. Hang nak buat apa buat lah. Balik di rumah tu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Hang nak tengok apa tengok. Tak ada salah. Yang lebih cari makan luar ni siapa? InsyaAllah yang main malam ni tak terlibat dalam aktiviti tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang hak luar tu bukan yang lawa tak mana pun. Hak di rumah tu lawa lagi. Tapi yang kata menatang setan ni, dia lagi nampak hak luar tu elok. Allah. Kakak COVID ni lah, pintu sepadan tak buka. Habis adik-adik kita pun dah turun tak tahu. Balik Chiang Mai, Chiang Rai mana. Tidak dia pergi belah tu lah. Bang pun tak ada waktu. Saya ni duk kerap buat pergi. Bukan situ, ialah. Saya duk terlibat jadi lembaga pengarah sana. Apa duk buat masjid ke sana. Masjid tu lah. Bukan masjid satu lagi tu. Ini saya duk buat masjid tu lah. Kadang-kadang balik pipi kot belah apa. Apa pun nak 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 ha, balik-balik ke sana lah. Saya nak tinggal makan lagi bakar kat danau. Oh. Kadang-kadang kena buang lebih tak tepi malu kalau kurang mitra. Tua-tua perlu baju batik pun dalam. Geng baju batik pun dalam ni buka tumak kami ni tak tahu. Baju dia batik tengah pendek tu pun dalam. Seluar tu besar, dia tarik tali pinggang, meromok seluar dari depan. Lepas tu seluar kungfu, kita tengok. Rambut belah tepi mahli, duk pegang satu amui siap, Allah. Bawa pergi beli baju meja mau makan, Allah. Kadang-kadang kita tengok ni yang pulau ketang ni, tengok ni. Muka pun tuan-tuan yang diterang, yang ikut dia muka macam mana. Pak Nur, Nabi tengok dah. Allah beritahu dah dekat Nabi ni perangai rumah ni. Terutamanya umat yang akan berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Tuan-tuan, ramai mana yang terlibat dengan aktiviti seperti ini? Berapa ramai di kalangan kita yang terjerumus dalam kacau ini. Ada daging yang enak nak dimakan, daging haram yang disabu. Daging yang nanak yang disabu. Ada isteri yang halal di rumah untuk anak bapa buat. Tapi kenapa wanita di luar yang akan cari makan? Kenapa? Islam dah kata, mau tak cukup surat nikah dua. Mau tak cukup dua, buah tiga. Mau tak cukup tiga, sapu pak. Betul yang mana? Buat tak mu? Daripada awal dah mu ino. Mak tak ni maklum bang buat cing, lima. Bak boleh tak boleh tu kata dua dua tapi Islam tadi. Dia kata kita kita heran apa kita beli murah. Bak mah. Dia dia tu. Dia kan apa kelipa tak kita beli murah. Balik-balik buat kat dia ni aku tak nak nikah lain bini tak bagi buat dia tak nak sama ni. Hang kena aku siapa? Ni yang nak beli bekas hang. Bini kata ni hang kena aku siapa? Mau bekas pun tak ada hang tak ada hang nak. Sama ni kita. Dia kata ni nak hidup banyak dia kata mau aku tak nak. Hang tak ada hang.
Aduh bini tuan-tuan dah bini saya dah. Bini saya orang bisa tanya dia. Kalau Ustaz Usam ke depan dia nak nikah dua apa semua macam mana? Tangan pandai lah ni. Saya pun tunjuk kata budak ni punya pasal aku nak beli tidur lagi kat luar. Tapi saya soleh hak dia lah. Saya tak pernah menghalang suami-suami untuk nikah dua. Silakan asalkan dengan suami saya. Alhamdulillah. Tuan, ni Nabi tengok satu perangai. Nabi tengok satu perangai. Dia nak ulas banyak bukit 9. Sambung apa ni? Sambung ke apa? 10 boy. Bayar dengan bukit 9 dah sebab apa tak boleh. Ini dah menek gitu lah. PKP tu. Kita baru B. Yang kedua, Nabi jalan lagi. Nabi jalan lagi, Nabi tengok pula. Satu puak lidah ni dia duduk ambil budi, dia duduk tengah. Jagi tumbuh, dia duduk tengah. Jagi tumbuh, dia duduk tengah. Jangan lah ini. Tentang dari buka dalam kitab Isra' wal Mi'raj. Kalangan dari Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah ta'ala ni saya tak. Dia duduk tumbuh, tengah. Tumbuh, tengah. Nabi tanya pula dekat Jibril, sampai dia ni Jibril ni. Hadiah, ada Muhammad. Yang mana bila bercakap dia berdusta, suka mana berfitnah. Ni, ada cakap tak betul ni. Kadang lidah yang macam ni lah kedamaian dalam sesebuah kepada komuniti akan rosak kalau ada golongan dan lidah yang berdana seperti ini. Kita punya hidup dalam masyarakat kita cantik, lalu aman, damai, harmoni. Tetapi kalau main lidah yang berjana inilah, kedamaian itu semakin hari semakin hancur. Keakraban itu semakin hari semakin musnah. Kerana apa dia? Lidah yang seperti ini. Bohong, suka memecah belah, suka meleda-leda. Tadi yang kata dalam masyarakat ni tuan-tuan, hati ni mausah sati yang banyak. Ada hati ni cucuk, ada hati ni sifat. Lalu, kadang-kadang betul itu memisah. Lebih baik belok-belok tetapi menyatukan. Kita hidup jangan jadi serupa gunting. Dia betul tapi dia memisah. Hidup kita kena jadi seperti sebilah jarum. Walaupun dia kodak-kodak tetapi akhirnya mencantum, bukan memecah. Mereka ramai hari ini tuan-tuan dengan lidah. Kan Nabi kata, kita ni bila dengar, dokter cakap benda yang kita dengar, cukup dianggap kita ni menipu. Dokter cerita ke orang, bata nak haji tak. Orang siapa? Dia curi duit surat. Dia tak suka kat haji tu. Curi duit surat. Hak-hak tahu mana? Aku mendengar ha? Dengar tu Nabi kita dok bercakap benda yang dengar tu tipu, tu bohong. Dok bercakap benda yang dengar kalau kita nak tengok inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kena panggil selidik. Ini Nabi tengok, Nabi jalan lagi tengok pula satu puak ni dok terjaduk tanggung kayu api jalan-jalan jatuh bersungguh. Ambil kubur tambah lagi, jalan-jalan jatuh tersungkur. Ambil kubur tambah lagi, jalan-jalan tersungkur. Ambil kubur tambah lagi. Hei Jibril, ni apa dia pula yang kayu api ni? Ni nak ramai umatmu suka dengan jawatan dan amanah. Yang tu ada jawatan ni pun tak mampu dia nak tanggung. Duk pilihkan nak jawatan lain lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, dalam masyarakat kita penyakit lagu ni tak ada. Alhamdulillah. Tak panggil untuk kira jawatan, tak ada dalam Malaysia ni. Alhamdulillah. Dengan gelap lah. Tak ada penyakit dahulu, tak ada tuan. Dalam negara kita semua tak mau jawatan. Berkeli kepada nak keluar jawatan. Alhamdulillah. Tapi kita cuba tengok di Mexico. Cuba tengok di Mexico tuan-tuan. Umur kat sepatih pun nak izin dalam diri.
tengok dah. Gila nak jawatan. Berkebut kalau nak jawatan. Fitnah kawan kalau nak jawatan. Zalim kepada kawan kalau nak jawatan. Tiga menekan kawan kalau nak jawatan. Tapi bila anda dapat jawatan, anda buat apa dengan jawatan tu? Adakah anda jawatan kalau nak kekayaan? Ataupun anak jawatan kerana nak melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Cuba tanya diri kita. Nabi tengok dah. Aneh tu Nabi tengok dah dulu. Nak mudahkan dah cepat. Mau mudah lagi pakai dulu. Semua orang ni. Kita nak jawatan untuk apa tu? Kalau tuan-tuan sekadar nak jawatan kerana nak pangkat, kerana nak duit tuan-tuan. Berbaluikah jawatan kita dan amal yang kita dapat ni untuk kita dibakar di dalam api neraka? Kita boleh cakap dengan ini tuan-tuan, tapi orang dia tak ya. Ha, sembah apa, hang tak dapat, buat hang dapat, hang Allah. Betul? Sebab tu kita kena elok daripada menjadi golongan yang suka mencari jawatan. Ni tambah-tambah nak dekat dengan hang raya lah tuan-tuan. Allah. Ni tak lama dah belakang raya ni belum? Tak lama dah mau tengok bergaya tu sangat-sangat dekat lah. Sangat-sangat dekat. Tapi tuan-tuan cuba duk baca tengok dalam portal-portal media dan Facebook apa semua tuan-tuan cuba tengok. Duk berobu dah lah. Duk berobu dah boleh tak? Hak 7 kali masuk calon tak pernah menang pula jauh lagi. Duk pasang makan lagi. Biar pokok nyok memeluat dah tengok portal dia. Pokok nyok pula, gara-gara pokok nyok pula, tapi dekat rumah dia pokok nyok. Pokok nyok kata dalam belakang mudah, main tutup. Tujuh kali dah untuk jalan, nak masuk kali delapan, nak lagi. Ha, ni dia pun ramai dah, kekat. Ni dia ramai dah, ni hadah. Orang Kelantan kata apa? Cafeting. Ha, orang Kelantan kata, ni dia ramai dah, aduk kekat. Minimal lah hak dia duduk-duduk nak terbelah. Ni dia main lah hak nak main duduk dah. Dia tak main lagi. Sebab apa? Nak masuk calon. Nak apa ni? Islam tanya nak apa ni? Bila hang dapat kuasa, hang boleh buat tak apa yang hang cakap ni? Kita ni tuan-tuan halal ke dunia ni bagus. Tapi halal ke akhirat. Silap, silap. Contoh ni sah tamah. Dia ada suah nombor dua. Depan dia kosong. Berabur ke ada semua tuan? Silap. Hak kosong depan tengah. Kawan hati dia tak apa? Toi, toi. Belah kiri tak boleh. Belah kanan. Toi, toi. Tu kena halal ke akhirat. Tapi kalau halal ke dunia, legal ni tak cukup kecil. Walaupun kadang-kadang benda tu kita tak mampu nak buat. Kita tahu dah dengan kederak kita, kita tahu dah dengan kemampuan kita, kita tahu dah dengan diri kita, aku tak mampu buat, tetapi karena keduniaan. Ulun. Nabi tengok. Ini saya sikit-sikit, saya masa dah dekat sejam lah. Sampai ke muncak ada sikit lah ni. Tu saya kata nak cerita satu-satu tuan-tuan, rapat belah raya. Nak cerita satu-satu ni. Tu tak jumpa lagi perempuan tua beriak. Ha? Nabi tengok-tengok dia duduk panggil Nabi. Tunggu sahab, tunggu sahab. Perali-perali tengok perempuan tua beriak. Nabi tanya perempuan tua mana pula dah hari ini. Tu dunia. Tua beriak. Ramai yang tertipu. Sebab tu Allah Ta'ala letak dunia ni keutamaan perempuan tua. Bukan lelaki tua. Sebab apa Pak Lu? Orang perempuan tua-tua karang dah. Gelap pula dah semua. Sebab Mak Lu, Mak Lu jangan buat pasal tu ketang ke dada keluar rumah tu alasan tua. Tak boleh. Walaupun ada perbahasan ulama kata yang boleh tak tutup aurat orang perempuan ni guna. Senang cerita hak apa tengok tak dapat. Abah tengok rumah tak tahu.
Tapi lagu makhluk ni jangan kata kebah bangla pun nak lagi rumah makhluk ni kan. Ha, orang perempuan tua-tua pun orang ni duduk belakang karang kak cek ni tu. Oh, maklum dia pergi buat rambut balik, dia pergi pasang gigi balik, dia pergi make up kebal ni maklum nampak licin. Hui, jaga maklum. Ha, dia nak kedua, tapi dia pergi buat pergi buat make up. Make up dia siap. Ui, Pak Long dia bubuh tali bedok nampak cekat pun. Ha, malam dia basuh balik make up, malam dia ni bagi Pak Long. Sebab tu Pak Long bisa pergi tukar kaya kat kedai. Tak jauh Pak Long bisa pergi tukar kaya kat kedai kan. Haduk sirah teh kaya tu Pak Long. Hak gambar tu lelaki kan perempuan. Ha, bukan dia ketahuan dia tutup atas dia pakai sepeda dia duduk tengok dengan saya. Apa kena dengar hal yang saya pun dah nak tengok saya. Tu kadang-kadang kita lihat tu dia tak nak pergi kedai saya. Takut kuih pahala. Dia duduk pakai sepeda dia silau tu tak lihat. Perempuan tak lihat. Kita dia silau tu aku beli saya ni dapat tu lah. Tak tahu dia silau dia jauh. Dia beli saya dapat saya dia jauh. Dia silau duduk di buah perempuan tak lihat saya tu lebar. Ha, awak syarikat saya tak main tangkap gamak Pak Long bibuh atas saya tu. Tak nak tobat tak nak saya tu. Pak tu matu rumah orang tak beli. Tu nak apa? Dunia ni tua lah tuan-tuan ni. Tua lah. Kata ibarat ni dah nak mula setak lah. Tapi ramai yang terpesona dengan dunia ni. Dunia ni tahap dia tua sampai tahap tu lah ke mana. Dia bukan cakap nyanyuk lah. Ni gila lah dunia ni. Dunia ni dia kuih lama dia kuih gila. Dia kuih lama dia kuih gila. Kuih lama kuih gila. Tuan-tuan kita fikir dah kita nak hidup macam lah ni. Duduk dalam surah pun duduk kena pakai hikmah tu. Dulu duduk pakai duduk terbedah kan. Lah apa kat sini doktor lah. Dulu ada pakaian datang, dia tak benda ni. Dia keluar mak ni dah dia buka. Dan dia buat betul, susah hati dia lah. Loh lah nak cinta ni. Naik kereta, ambil sekerat jalan lah. Tentu datang, dia lupa bawa kona, tekan ni, ambil biri, ambil biri datang ni. Tidak terima dia apa. Tak bawa Quran, tak apa. Jangan tak bawa emas. Betul ke tak? Ha? Dulu Pak Long buat pakaian waktu mana Pak Long? Macun dia. Betul tak? Kadang-kadang nak pergi beli pepat 5 ringgit payah nak kerak baju dalam ini bubuh. Bubuh getah ni ni dekat. Tebuk pula lubang, bubuh pula besar. Tebuk lubang nak macam tak nampak. No, bukan ketahuan aku nak pakai ni. Ni menentang hidup nak pakai. Huh. Saya baru balikkan kawi ke mana dulu. Mari, mari, mari. Duk dalam piring aku nak pakai. Mereka dah tak maklum tadi. Sila pakai penutup muka. Kita membubuh. Dan pastikan jangan bersemang dengan orang sebelah anda. Tak sembang pun dah bingi aku. Kat SOP ni pun dia tak faham. Duduk lagu tu. Ketak sampai tak ada jarak. Mari balik pulang-pulang dah. Satu kursi pun tak nak kosong. Duduk lagu tu. Tapi dia tak kena menyebab. Bukan nak kerah lagu tu. Puang tu sampai pulang-pulang. Yang kata SOP ni pun dia tak apa faham lah kadang-kadang. Dia tak apa faham. Dia tak apa faham. Mayang-mayang jawab-jawab. Keluar mayang memang tak tu apa-apa. Saya pun tak apa faham. Tuan-tuan dah fikir kan dulu kat tesoh ni. Nak ada pesan-pesan letik ni penuh. Duduk kena pangkah kat tesoh ni. Kita kata ni pangkah tak boleh duduk. Dia kata tak pangkah tu kena duduk. Kau kan orang pun ni. Dulu pangkah tak boleh buat lah. Pangkah tu kena buat. Weh kacau ni. Ha. Nak boleh kena rokok kat Allah. Kena rokok kat meja suhu tu dulu. Tak ni kata dunia ni. Dia kuih gila. Betul tak? Belum main rokok, tak apa rokok tu. Tulis nama. Tulis nama telefon. Tu. 36
pun dia tu. Tuan-tuan pernah fikir tak benar ni? Tapi pasal apa dia jadi tuan-tuan? Pasal dunia kuih lama dia kuih gila. Tu nak abang kata tuan dia bukan dekat tuan yang nyok. Gila. Ha, dulu beli saya nak abang pun main. Ha. Betul tak tu? Ni dia abang kata. Dengan saya abang ni. Ada kat luar tu dia buat tu. Dia kata ni pun nak kanak Islam ikut Yahudi. Dia pun Allah dia pun salah pula. Tapi baru kau bicara. Berkecoh pula. Dia kuih gila. Dia kuih gila. Ini lepas kau ambil vaksin bah. Duk tiga erat tadi tu. Tuan-tuan nak ambil-ambil. Kamu ambil sudah. Tak ada perasaan. Dalam bervaksin. Pasal nak ambil-ambil. Kamu ambil sudah. Tapi dia kata nak pergi mubah pun ambil juga. Kena ambil. Ha? Dia dunia ni dia kuih lama, dia kuih gila. Dia kuih lama, dia kuih gila. Tuan-tuan yang lebih ingat COVID ni, dia berhenti. Dia lagi nak sampai ke garis yang penamat. Dia macam-macam, dia main lagi lepas ni. Lepas ni sampai kita tak tahu. Law ni pun kita dah tak tahulah tuan-tuan. Law ni kita hidup zaman 2021 ni. Kita dah tak tahulah yang mana benar, yang mana salah. Betul tak? Kita tak tahulah law ni. Di antara kebenaran dengan kebatilan, sempadan dia tu sangat betul. Kita tak tahu. Ni yang kita akan lalu ilah. Tuan-tuan tak tahu dah yang mana benar yang mana salah. Lo tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan baca. Ya tu. Kebenaran dengan kebatilan, perbezaan dia sangat nipis. Saya tak kemarin punya kek tuan. Mahkamah memutuskan orang bukan Islam, orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Bukan takkan Allah yang mereka bagi empat. Apa dia? Ka'bah, Baitullah. Ni boleh guna. Allah, solat. Lepas ni buat-buat Kristian, mereka nak semayang mereka. Mereka boleh kata, jom-jom kita solat. Minta maaf tentang saya nak cakap sebelum saya nak ulang. Saya berpendirian tegas dalam isu ini. Sama seperti almarhum Datuk Dr. Harudin. Beliau sewaktu beliau masih ada dulu tuan-tuan. Isu kalimah Allah ini, beliau menentang sekeras-kerasnya. Pendirian itu yang saya kata. Saya kadang-kadang baca, kita tak tahu dah. Dia ni ustaz. Yang tulis ni ustaz. Tapi dia hidup bertahan. Bagi orang kafir, orang Kristian guna kalimah Allah. Bagi orang Kristian guna perkataan Ka'bah. Bagi orang Kristian guna perkataan Baitullah. Bagi orang Kristian guna perkataan salat. Yang ulat tu ustaz. Saya tak faham. Kalau yang cerita tu pakai undang-undang, tak apa lah. Kalau yang cerita tu profesor bidang akademik, tak apa lah. Ustaz. Sampai tuan-tuan orang awam ni jadi pening. Nak kata tak betul dah, ustaz kata boleh. Ni kita duk cerita pasal Isra Mi'raj ni tuan-tuan. Kepuncak daripada Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala anugerah pada akad Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat. Berulang kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkataan solat, aqimus solat, aqimus solat, aqimus solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kamu dirikan itu dapat mencegah diri kamu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Adakah solat itu sama yang kita nak bagi dekat Kristian guna? Baitullah, rumah Allah. Adakah
saya dedah tentang saya cerita tentang fikir. Berapa ramai orang Islam yang muntah selepas PKP? Macam-macam saya kenal tuan. Macam-macam saya kenal. Adakah karena hamba buat macam-macam aku? Hamba nak mendiamkan lidah aku daripada menyatakan kebenaran. Silap. Orang lain boleh, tapi saya tak. Macam-macam saya kenal tuan. Yang macam-macam pukul saya. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Kemarin saya update dalam Facebook saya. Saya kata saya menentang sekeras-kerasnya dalam isu ini penggunaan kalimah Allah oleh orang Kristian. Macam-macam orang call saya. Janganlah, yang nilai. Tak, sorry. Aku ada pendirian aku. Nak letak mana perkataan qul huwallahu ahad? Yang kata tu bukan ulama, yang kata tu bukan nabi, yang sebut qul huwallahu ahad tu Allah. Siapa dia yang nak mempertahankan kalimah qul huwallahu ahad itu? Katakan bahawa Allah tu esa. Bukan satu. Kalau satu dia ada sebelum satu kosong, lepas satu dua, ni esa. Adakah Jesus tu tuan-tuan? Lord, God tu sama dengan Allah. Yang kita nak pertahan Al-Quran, kita nak pertahan Al-Quran. 6,000 nabatih, 6,000 ayat, kita nak pertahan. Satu ni dulu, qul huwallahu ahad. Satu ni dulu, tuan-tuan, kita pertahan. Lepas ni kita masuk gereja. Lambang salib, khat Allah. Tuan-tuan, kita terima apa tuan-tuan? Saya tak peduli mereka kata yang ini sampah ke apa. Kan jadi mereka ini Kristian. Apa guna mereka nak guna perkataan Allah? Jangan jadi setan bisu dalam isu ini. Sebelum-sebelum ini tuan-tuan mereka tak guna perkataan Allah. Apa rugi itu mereka? Apa rugi itu mereka? Tuan-tuan nak awal, tuan-tuan nak tunggu sampai dalam rumah tuan-tuan ada anak cucu tuan-tuan muntah, tuan-tuan nak buka mata lagi. Saya nak tanya, puak ni nak apa sebenarnya tuan-tuan? Puak ni nak apa sebenarnya? Sampai mereka main edak Bible, sampai depan masjid pun kita tak boleh buat apa lagi. Tuan-tuan nak tunggu apa lagi tuan-tuan? Penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Allah ni, tuan-tuan nak tunggu sampai tengah mana tuan-tuan? Saya tak beli. Saya cakap ni, saya yakin dan percaya ada orang yang terbenci dengan saya. Saya tak beli. Saya bukan hidup kalau orang nak sumpah saya. Minta maaf tuan-tuan. Isu ni saya sanggup mati. Solat yang Nabi SAW ni bertemu dengan Allah, yang Nabi terima dekat Allah, solat tu tuan-tuan nak bagi Kristian guna. Sampai Kristian nak guna yang tu, Kristian nak guna yang ni, semua boleh. Mana maruah kita orang Islam? Mana maruah kita orang Islam tuan-tuan? Tuan-tuan ingat, tuan-tuan main sembahyang, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan dah lepas tanggungjawab dengan Allah. Tuan-tuan sanggupkan nak tengok nanti sembah gereja bawah sembah tu Baitullah.
Sembahyang yang mereka duk buat lepas ni tuan-tuan, mereka akan kata ini solat. Tuan-tuan nak tunggu mereka nak guna lambang salib, dia nak kata ini Kaabah. Atas lambang salib tulis kalimah Allah, alif lam lam A-L-L-A. Kita nak mati, kita nak tinggal keturunan kita maklum. Kita nak mati, kita nak tinggal keturunan kita maklum. Keturunan yang macam mana kita nak tinggal lepas ni? Adakah keturunan yang boleh mendaulatkan Islam? Ataupun selepas tuan-tuan pejam mata, ada keturunan tuan-tuan yang murtad? Na'udzubillah min dzalik. Tolonglah wahai orang Islam, pandang benda ni dengan serius. Saya sangat-sangat tidak bersetuju. Saya tak peduli, saya tak peduli. Saya akan tentang, walaupun saya dalam keadaan seorang diri, saya akan tentang orang. Walaupun sejuta orang nak benci kepada saya, kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah Kaabah, kalimah solat, saya bagi diri saya haramkan kalimah ni digunakan oleh orang biasa. Lepas ni mereka tak lagi. Tuan-tuan tak tahu ke dulu mereka pergi edak? Dia edak Bible sampai depan sekolah anak-anak Melayu. Tuan-tuan tahu tak dulu? Tuan-tuan tahu ke dah? Mereka duk edak Bible ni sampai letak di perkarangan masjid. Tuan-tuan tahu ke dah? Tuan-tuan tahu ke dah? Ni mereka minta pula nak guna nama Allah. Ni mereka minta pula nak guna nama Baitullah. Ni mereka minta pula nak guna nama Kaabah. Ni mereka minta pula nak guna nama solat. Lepas ni mereka nak minta apa lagi? Hampa ni nak apa? Tanya mereka. Yang tu tuan-tuan tak boleh nak tahan, tuan-tuan tak boleh sembang dengan Islam. Tuan-tuan tak boleh sembang dengan Islam. Minta maaf tuan-tuan. Mungkin pendirian saya berbeza dengan tuan-tuan, tak apa. Tapi saya nak habang, saya tidak akan berganjak walaupun setapak dengan pendirian saya. Saya yakin bila saya cakap dengan ni, tuan-tuan tunggulah apa yang akan jadi dengan saya depan ni. Saya yakin. Saya hanya sebut tentang berapa ramai orang Islam murtad selepas PKP, melahirkan kegelisahan, melahirkan kebimbangan.
suruh orang Islam bijak. Orang bimbang aduan, ceramah Ustaz Usam melahirkan kegelisahan. Ceramah Ustaz Usam melahirkan kebimbangan. Musa cakap dan beri tuan-tuan, tuan-tuan tunggu, tuan-tuan tengok apa yang akan berlaku kat saya. Saya tak pilih. Mati ni sekali apa tu? Bukan dua kali, mati ni sekali. Lebih baik saya mati kerana mempertahankan agama daripada saya mati menjadi setan bisu. Saya tak mengajar, saya bukan ada kepentingan apa. Saya tak boleh ceramah, saya bukan ada kepentingan apa. Bukan saya cari makan terdah lah dengan ceramah. Tuan-tuan nak tunggu orang Kristian buat apa kat kita? Tuan-tuan nak tunggu pokok kapiak ni nak buat apa lagi kat kita ni? Saya nak tanya, Sebelum ini mahkamah tak putih kalau boleh guna kalimah Allah, boleh guna kalimah Baitullah, boleh guna kalimah Kaabah, boleh guna kalimah salat. Apa kerugian untuk mereka? Apa kerugian untuk mereka? Dan hari ini mahkamah putih mereka boleh guna. Ada pula ustaz-ustaz kita yang nak bertahan. Tak apa, jangan bimbang, kita akan pastikan. Apa untung yang hang nak bertahan depa ni boleh guna? Hang ni untung apa? Nak apa benda ni? Kita memerlukan keterbukaan. Nak terbuka apa lagi baru? Lah ni bukan terbuka dah. Sampai nak terlondeh dah kita ni. Oh, kita kena berlapang dada. Kita kena berlapang dada. Hey, kalau ada nak isu politik, kita boleh berlapang dada. Ni masalah isu agama, isu Allah, isu Quran. Saya yakin lepas ni tuan-tuan akan ada lagi permintaan mereka. Nak yang tu, nak yang ni, nak yang ni. Mana suara tuan-tuan? Mana suara tuan-tuan? Mana tindakan tuan-tuan? Semua benda kita nak kena fikir akan politik lah tuan-tuan. Saya tak peduli, saya akan berjuang benda ni walaupun saya tinggal seorang diri, saya akan juang benda ni. Allah bagi kat saya macam-macam ni'mat dari Allah, tak nak tengok saya bertahan Islam ke mana. Tuan-tuan tengok muka saya di muka mimik. Tak tahu. Allah orang dah mari cuik mana? Allah orang nak balik cuik, mana kita? Kita nak balik berjumpa dengan dia, kita nak tak muka kita tak mana? Hanya kita nak kata kita ni hamba dia, kita nak tak muka tak mana waktu dia dihina kita dia? Kalau orang hina pak kita, kita boleh tengok saja kan tuan-tuan? Minta maaf, saya cakap dan saya tengok orang Islam ni marah. Marah dekat meja tak ada habis kopi. Orang hina Islam, marah. Orang hina Nabi, marah. Orang hina Allah, marah. Mana dia? Kalau tak nak marah di kedai kopi, boleh belah lah. Apa tidak akan tentu? Sekurang-kurangnya tuan-tuan kumpul memorandum orang Islam. Buat sesuatu.
kemarin sampai hari ini? Tidak. Tuan-tuan nak kira politik tu. Hak tuan-tuan tahu sembang kursi ni siapa nak tadi? Hak tuan-tuan tahu nak cerita siapa nak tadi? Calon mana? Duit ada? Daftar pemilih? Hak tuan? Siapa dia yang nak cakap Islam itu? Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah. Kita nak jawab dengan Allah. Saya tak setuju penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Saya nak pertahan qul huwallahu ahad. Jangan cerita ayat ni, kita pertahan ayat ini dulu. Mudah-mudahan ceramah pada malam ini memberi manfaat dan membuka minda, membuka hati tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, memberikan kekuatan untuk kita bangkit, kita pertahan Islam. Kita hidup dengan Islam. Kita nak mati dalam Islam. Kita dilahirkan dalam Islam. Kita hidup dalam Islam. Kita nak mati dalam Islam. Kita dilahir dalam keadaan Allah merahmati kita. Kita hidup dalam keadaan Allah merahmati kita. Kita nak balik bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah merahmati kita. Tuan-tuan boleh berbeza pandangan politik di dunia. Saya tak peduli tuan-tuan fahaman apa. Tuan-tuan PAS, tuan-tuan UMNO, tuan-tuan PKR, tuan-tuan Amanah dan sebagainya. Saya tak peduli. Tuan-tuan Putra, saya tak peduli. Saya nak mengajak semua orang Islam kita bersatu hati di atas kalimah Allah. Kita bersatu hati di atas kalimah Allah. Kita bersatu hati di atas kalimah Islam. Cukuplah kita berbalak. Tuan-tuan bebas untuk tuan-tuan nak fikirkan, tuan-tuan nak faham pahaman politik, tuan-tuan nak bergiat dengan politik, silakan, saya tidak ada halangan. Tetapi saya minta kita duduk sekali bersatu hati, cari titik pertemuan di atas kalimah Allah. Sampai bila kita nak biar agama kita, Nabi kita, Allah dihina dan dipermainkan oleh golongan-golongan itu? Saya cakap, saya berani, saya tak heran lah tuan-tuan, apa nak berlaku-laku lah. Apa tindakan orang nak ambil, saya ambil lah tuan-tuan. Nak sekat kerana apa ke silap. Saya dah mangli lah benda. Saya dah mangli lah tuan-tuan. Saya dah mangli lah. Tapi saya nak balik bertemu dengan Allah. Saya nak duduk di hadapan Allah. Saya nak Allah Ta'ala reda saya di dunia. Dan saya balik bertemu dengan Allah. Allah reda saya di sana. Saya tak peduli orang nak benci saya, silakan. Tapi saya nak Allah reda saya. Dan mudah-mudahan kekuatan ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya minta tuan-tuan, kita buatlah sesuatu. Kita bangkit, buatlah sesuatu tuan-tuan. Kita kena tunjuk kekuasaan dan kekuatan kita saat ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Kalau sampai Allah boleh buat paling mesti, kalau kita tak paling buat apa, cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam, macam biasa lepas solat tuan-tuan nak nyumbang untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Al-Rida, letaklah sumbangan tuan-tuan di box, di tabung sana. Dan tuan-tuan mendapatkan tok buku, mendapatkan luar sana. Dan siapa yang nak menaja ataupun membeli kupon majlis berbuka puasa infak Ramadan, ada di luar sana. Yang saya cerita kat tuan-tuan dulu, setiap tuan kita buat satu kepala RM50, duit tu kita nak guna untuk tajian berbuka puasa, duit tu juga kita nak bantu asnaf, duit tu juga lah kita nak bantu 2-3 pusat pendidikan dalam bulan Ramadan khusus. Tuan-tuan nak buat kebajikan bulan Ramadan, nak niat atas nama mak, atas nama pak, silakan. Ini kerja Islam, tuan-tuan nak bantu, silakan. Di luar sana insya-Allah.
kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahlina. Allahumma shif anna al-bala wal waba wal fahsha ma la yakshifu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن عفوا جميعا تكبير الله أكبر.